Liga Dangdut Indonesia atau Liga Indosiar 2020 akan hadir kembali setelah vakum beberapa bulan di tengah masa pandemi. Kini, ajang pencarian bakat penyanyi dangdut yang digelar Indosiar kembali menyapa pemirsa setianya. Mulai Minggu tanggal 6 September 2020 pukul 8 WIB, Lida 2020 hadir dalam kemasan Welcome Top 9, acara yang dianugerahi sebagai program pencarian bakat dengan peserta dari provinsi terbanyak itu oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI, menampilkan 9 finalis tersisa yang bakal memperebutkan gelar juara 1, 2, dan 3. Harsiwi Ahmad, Direktur Programming SCM, menyampaikan kepada para wartawan bahwa jeda waktu beberapa bulan itu menyusul kebijakan pemerintah di tengah COVID-19. Ada imbauan pemerintah sampai sekarang juga soal protokol kesehatan seperti physical distancing dan lain-lainnya. Jadi, kami berhenti tayang kompetisi ini beberapa bulan yang lalu dan kini digelar kembali dengan tetap jaga protokol kesehatan, ungkap Harsiwi. Setelah menggelar konser Welcome Top 9 Lida 2020, para finalis berlaga untuk memperebutkan gelar juara dan uang tunai 1 miliar rupiah. Untuk juara 1, dapat hadiah 500 juta rupiah, juara 2, 300 juta rupiah, sedangkan juara 3, 200 juta rupiah. Persaingan terasa ketat, peserta Lida 2020 dari 34 provinsi dengan masing-masing diwakili 2 orang, kini menyisakan 9 duta Lida saja. Mereka adalah Acu, Dini, Dia, Gunawan, Hari, Jana, Nia, Meli, dan Wulan. Selama tak bertanding dan menyanyi di layar Indosiar dalam ajang kompetisi, Lida 2020 menjalani kehidupan asrama disediakan Indosiar. Hikmahnya, mereka jadi punya waktu lebih panjang lagi untuk latihan vokal dan mempersiapkan mental. Persiapan lebih panjang dan mereka jadi terasa fresh serta siap bertanding lagi, imbuh Harsiwi. Adapun yang menduduki sebagai dewan juri dalam ajang tersebut antara lain seperti Soimah, Inul Daratista, Nasar, Dewi Persik, Lesti The Academy, Fildan, dan Reza. Tak ketinggalan juga Karin Milano, Maya Rati, Eko Chandra, dan Dana Putri hadir sebagai fashion guru. Konser Top 9 Lida 2020 terasa semakin semarak dengan kehadiran Irfan Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, Jirayut, serta Rara sebagai para host. Meski tak dihadiri banyak penonton di dalam studio MTech City Jakarta Barat, Irfan Hakim dan Ramzi berjanji tetap bakal heboh memandu acara seperti biasanya. Begitulah konsep Lida 2020 Top 9 besar tahun ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.